2 hari lalu, 6 pedagang di kawasan Pasar Besar Palangkaraya, Kalimantan Tengah, hasil swab dan PCR-nya dinyatakan positif COVID-19. Meski demikian, warga yang datang berbelanja di pasar tradisional terbesar di Palangkaraya ini tidak terpengaruh dengan hal tersebut. Mereka tetap menyerbu pasar untuk berbelanja keperluan Hari Raya Idul Fitri yang tinggal sehari lagi. Banyaknya warga yang datang berbelanja membuat pasar tradisional terlihat padat. Tim Satgas yang berjaga-jaga di kawasan pasar tak digubris oleh para pengunjung dan pedagang pasar. Walaupun sudah setiap hari diimbau agar mengenakan masker dan menjaga jarak antara satu dan lainnya. Ketua Harian Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan TG-TP2 COVID-19 Palangkaraya, Emi Abriani, menjelaskan, keenam pedagang yang dinyatakan positif hasil tes swabnya saat ini sedang menjalani isolasi di salah satu rumah sakit rujukan COVID-19 di Palangkaraya. Dari hasil swab, memang ada beberapa yang positif. Kami terakhir ada 6 sebenarnya. Nah, dari inilah yang ditakutkan akan melakukan penularan atau penyebaran yang sangat cepat dari 6 ini. Sudah dirawat, jadi sudah di rumah sakit ke-6 orang tersebut. Jadi kita tinggal melakukan pembatasan dan juga menjaga ini yang kontak erat yang saat ini sedang di tracing. Sementara itu, beberapa pedagang pasar besar Palangkaraya mengaku tidak mengetahui adanya rekanan mereka yang terkonfirmasi positif. Mereka kini hanya bisa pasrah. Ya, kita kan ikuti standar kesehatan yang dianjurkan, Pak. Sering-sering cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, kan. Karena saya juga tutup, Pak, nggak terlalu sampai sore, Pak. Sesuai yang diperintahkan dari PSBB. Kita ikuti peraturan pemerintah. Kalau was-wasnya dari dulu juga was-was, Pak, tapi yang namanya kita usahakan. Pakai masker. Tidak takut, Ibu? Takut sih takut. Mau gimana lagi? Kita kan perlu butuh sembako bahan kita di rumah. Jadi Ibu tidak tahu ada? Belum. Kalaupun itu ada, Bu? Ya, mau gimana? Pemerintah cepat mengantisipasi seperti ya. Itu. Ya. Sementara itu, dari data Media Center COVID-19 Kalimantan Tengah, khusus pasien positif di Kota Palangkaraya bertambah 8 orang, yakni dari 69 menjadi 77 orang. Dari jumlah tersebut, 27 pasien dalam perawatan dan 47 pasien dinyatakan sembuh, serta 3 orang meninggal dunia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Beben dan Oden, Banua Post TV melaporkan.